Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel jm.com. Apa kabar teman-teman? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada video kali ini saya ingin berbagi, sharing kepada teman-teman sedikit tentang Windows 11 lagi, yaitu tentang bagaimana kita mengcustom taskbar kita. Nah, karena tidak semua selera kita itu sama, ada yang menyukai tampilan standarnya, ada yang menginginkan hal yang lain misalnya. Nah, sedikit saya ingin berbagi kepada teman-teman di sini bagaimana kita mengcustom tampilan taskbar ini yang ada di bawah ini ya. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita buka dulu browser kita. Yang harus kita cari di sini nama aplikasinya yaitu round.tb. Round.tb ini dia. Nah, sekarang kita buka ya. Ini dari Microsoft, aplikasi resmi dari Microsoft. Artinya aman, bukan abal-abal. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi store-nya karena memang ini resmi. Dan oke, langsung kita download saja. Size-nya tidak terlalu besar ya teman-teman, hanya 9 MB. Oke, sekarang bisa kita buka. Kita buka dulu aplikasinya. Welcome to Rounded TB. Nah, rilis ini versi yang 3.1 ya. Oke, sekarang kita okekan saja. Dan ini adalah tampilannya. Niatkan untuk tampilan ini ya. Nah, sekarang margin ini standar, ini standarnya. Sekarang kita biarkan ini. Sekarang kita di dynamic mode. Dengan show system try, sekarang kita apply. Nah, ini yang hilang adalah di sini ya, warna background taskbar-nya sebagian hilang. Kemudian kalau kita coba sistem show system try and hover ini, try sistem lainnya yang hilang, tetapi akan tampil ketika mouse kita berada di sini. Oke, lumayan. Kemudian kita coba yang trans ini, kayaknya tidak kompatibel ya. Sudah cukup ya teman-teman, saya cukup keren juga ya, cukup keren juga. Oke, yang kedua itu ada namanya Translucent TB. Juga bawaan dari Microsoft ya teman-teman. Nah, ini juga bawaan dari Microsoft. Oke, langsung kita download saja. Langsung kita download saja. Sebelumnya yang tadi itu kita kembalikan ke bahan. Oke, sekarang kita buka.
Welcome, selamat datang. Oke. Continue. Kita tunggu. Ternyata dia ada di sini. Sekarang kita lihat. Hilang ya warna background, saya baru nyadar ya, menghilangkan background yang ada di bawahnya ya, warna background. Kemudian nah, tinggal teman-teman ketik sendiri nanti. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.